Oh, ketemu lagi sama video Mak ya. Kali ini Mak mau share video cara membuat pizza, yaitu bahan-bahannya ada vermipan, tepung terigu, gula halus, sama minyak goreng, dan juga ini susu yang langsung dari kulkas ya, susu dingin. Yuk kita ikuti tahapnya. Lagi instan, sedikit gula, kasih sedikit air, kita campur. Pastikan raginya harus aktif dulu. Sekiranya agak kalis ya, kita tambahkan garam, di teflon. Hanya kita olesi margarin dulu. Dari tengah, ke pinggir ya, tengah ke pinggir, nanti adonan menepi sendiri. Diamkan mengembang 2 kali lipat. Habis itu kita kasih topping, yaitu ada ikan, ada bawang bombay, tomat cherry, sama paprika merah. Terus ini ada salad. Untuk sambalnya ya, ini ada tuna kaleng, ini ada ikan tuna kaleng, ini kita ambil sedikit, ini kita campur di sini sambalnya. Terus ini ada toppingnya keju mozzarella. Sudah mengembang ini dulu, kita kasih sambal ya. Ini ada si kecil bantu ini. Oh, pintar. Pastikan tangannya sudah harus bersih loh ya. Paprika. Wah, cuman banyak. Agak banyak dikit ya. Biar meleleh. Masukkan mayones. Oregano, lupa. Ini kita panggang dengan suhu. Pizza. 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 小朋友在干的，好吃。阿妈，好吃。我还欺负你。昨天在 YouTube 上，哦 ，Sophie 在那边呢。哎，弟弟，你看看。是啊，做的披萨。Bagus bisa。不一样，不只个是妈妈在台湾，也妈妈吃披萨。